Lagi kan alif ba ta ya, alif ba ta ya, huruf hijaiyah ini alif, gimana alif ya, a tuh alif, ada ba, gimana ada alif, ada ba ya. Baby Isa belajar mengaji bersama seorang Habib. Gemes banget, sudah hafal huruf hijaiyah. Sosok anak semata wayang artis Nikita Willy dan Indra Priawan, yaitu Isa Sander Djoko Sutono. Tengah ramai menjadi banyak sorotan, kalangan pengguna media sosial baru-baru ini. Melalui sebuah unggahan, di laman sosial story Instagram milik Nikita Willy at Nikita Willy Official 94. Sosok artis Nikita Willy tersebut, terlihat mengunggah sebuah story di Instagram milik pribadinya. Memperlihatkan sebuah momen, saat sang anak semata wayangnya yang kerap akrab disapa. Dengan sebutan nama sebagai Baby Isa tersebut, tengah belajar mengaji, bersama dengan seorang Habib. Mengenakan baju koko berwarna hitam, dengan peci berwarna putih, sosok Baby Isa tersebut. Nampak terlihat tengah sedang duduk bersama, dengan seorang Habib, untuk belajar mengaji. Kemudian, terdengarlah ucapan dari mulut Baby Isa, yang menyebutkan bacaan huruf-huruf hijaiyah. Habib tersebut, terdengar melafazkan bacaan huruf-huruf hijaiyah, kemudian Baby Isa terdengar mengikutinya. Sontak saja, unggahan tersebut pun, seketika mendapatkan banyak respon dari kalangan warganet. Yang gemas sekali, dengan tingkah Baby Isa, anak pertama Nikita Willy dan Indra Priawan tersebut. Baby Isa, ramai dipuji-puji warganet, sangat pintar sekali, di usianya yang masih sangat kecil tersebut. Namun, Baby Isa mampu menghafal huruf-huruf hijaiyah saat dirinya diajari mengaji. Baby Isa tersebut, ramai didoakan, semoga menjadi anak yang soleh, dan menjadi hafiz Quran. Masya Allah Baby Isa, semoga menjadi anak yang soleh, dan menjadi seorang hafiz Quran. Begitulah bunyi ucapan pujian, dari kalangan fans, dan juga warganet, untuk sosok anak Nikita Willy tersebut.